Menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggulirkan program penerbitan surat izin mengemudi atau SIM gratis bagi masyarakat. Program tersebut diberlakukan khusus bagi warga bernama Agus yang merayakan ulang tahun tepat pada 17 Agustus. Program unik digulirkan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73. Satlantas Polrestabes Bandung menggagas program pelayanan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM gratis bagi masyarakat. Program tersebut diberlakukan khusus bagi warga pemilik nama Agus yang merayakan hari ulang tahun tepat pada 17 Agustus. Mekanisme permohonan penerbitan SIM gratis tersebut dilakukan seperti biasa. Calon pemohon harus mengikuti serangkaian tes dan mengisi lembaran administrasi. Yang menjadi pembeda, calon pemohon harus menyertakan kartu tanda penduduk sebagai syarat utama pembebasan biaya pembuatan SIM. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Polrestabes Bandung, kita mengadakan program SIM gratis bagi yang bernama Agus yang lahir di bulan Agustus. Nah, tapi ini Agus ini yang lahir tanggal 17, tepat tanggal 17 lahir, kita berikan SIM gratis mau baik itu baru maupun perpanjangan. Hingga kini 70 pemilik nama Agus telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program SIM gratis tersebut. Rencananya program tersebut akan diberlakukan selama 2 minggu hingga 30 Agustus. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.